Oke, aku akan minta maaf. Tapi kalau ada yang salah, proses, Pak. Oke. Ya. Karena nggak mungkin, karena begitu 3 bulan uang itu hangus. Nggak mungkin, logikanya gimana? Dia tahu itu. Tolong kamu jangan macam-macam ya ngomongnya. Ayo kita buktikan. Bawa aku ke sana. Mana KPM yang ngomong gitu? Ayo kita ke sana. Halo sobat, kembali lagi dengan channel ini untuk mendengarkan berita-berita viral soal tokoh publik, politikus, dan selebritas tanah air yang selalu ada saja beritanya. Dan dengan berita itu mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini soal Risma, mantan wali kota Surabaya yang kini menjadi Mensos atau Menteri Sosial, yakni Tri Risma Maharini, yang kembali marah-marah dan mentontonkan kemarahannya itu di media karena diliput oleh media. Namun hal ini nampaknya menjadi komunikasi yang kurang efektif, terutama komunikasi politik bagi Risma, karena saat ini banyak kritikan soal Risma yang sering marah-marah itu. Oke, untuk masa lalu mungkin terlihat natural dan terlihat sebagai wali kota yang tegas dengan marah-marahnya itu. Namun belakangan mulai muncul kritikan. Salah satunya disampaikan oleh Direktur Political and Public Policy Studies atau P3S, Jerry Masi. Nah, bagaimanakah kemarahan Risma tersebut yang kembali meledak di Jember, dan bagaimanakah kritikan dari pengamat politik ini, dan bagaimana seharusnya Risma mengubah cara dia dalam mempertontonkan tidak lagi emosinya tetapi yang sesuatu yang lebih positif dari itu, karena kita tahu bahwa Risma adalah kandidat salah satu capres yang juga banyak dicalonkan oleh beberapa tokoh dan juga partai politik yang meliriknya sebagai tokoh pemimpin wanita yang berpeluang untuk berlaga di Pilpres 2024 mendatang. Semua pertanyaan itu akan dijawab di channel ini. Sekali lagi, like, subscribe, and komennya ditunggu, dan kami selalu mengharapkan like, subscribe, dan komen dari Anda, terutama soal pendapat Anda tentang Tri Risma Maharini dan komunikasi politiknya, serta bagaimana yang efektif untuk Tri Risma Maharini. Tentu kritik yang membangun, bukan yang menghancurkan. Marah-marah yang dipertontonkan Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini di Jember, Jawa Timur, karena mengetahui penyaluran bantuan sosial atau bansos lambat disalurkan, mendapat kritik dari publik. Salah satunya disampaikan oleh Direktur Political and Public Policy Studies P3S, Jerry Masi, yang menilai marah-marah Risma hanya sebuah pencitraan dari satu tokoh yang haus popularitas dan eksistensi. Mau marah-marah jangan undang media untuk meliput, ketahuan mana yang marah beneran dan settingan. Kalau Risma beberapa momen gayanya cuma settingan, tukas Jerry kepada kantor berita politik RMOL Sabtu Rabu 1 September tadi. Melihat Risma yang sudah sering marah-marah sejak masih menjadi wakil wali kota Surabaya, Jerry justru melihat politisi PDI Perjuangan itu seperti sosok aktris antagonis yang ada di film telenovela. Saya teringat telenovela Maria Mercedes dan Cassandra, di mana ada pemain yang bernama Malvina De Olmo. Kerjaannya marah-marah melulu, ucap dia.
Maka dari itu, Jerry memandang seharusnya Risma tidak lagi memakai gaya marah-marah untuk menyelesaikan satu persoalan yang terjadi dalam proses pelaksanaan satu kebijakan. Saat sekarang, cukup bahasa yang santun. Kan Mbak Risma dari suku Jawa yang mengedepankan budaya kesantunan, harap dia. Jika komunikasi politik yang diandalkan Risma masih berbentuk marah-marah, Jerry mengaku khawatir akan muncul persepsi publik menjadi buruk terhadapnya. Karena menurutnya, secara tidak langsung, marah-marah yang ditunjukkan Risma berpotensi merusak psikologi seseorang yang ditunjuknya karena merupakan bagian dari karakter assassination alias pembunuhan karakter. Pentingnya Bu Risma mengedepankan etika komunikasi dan kesantunan berkomunikasi. Karena yang dimarahi bukan anak SD, tapi orang dewasa. Beliau harus tahan diri, tahan emosi, katanya. Atau jangan-jangan medsos memang terpengaruh dengan sinetron dan telenovela. Makanya marah-marah terus, kata Jerry memungkasi pendapatnya. Nah, bagaimanakah menurut Anda? Apakah gaya marah-marah dari Risma ini natural atau settingan? Dan apakah jika dihubungkan dengan komunikasi politik, apakah marah-marah ini masih efektif untuk hal sekarang karena sudah sering dipertontonkan? Memang terkadang karakter seseorang adalah jebakan tersendiri bagi dirinya. Karakter itu kadang efektif, tetapi kadang juga menjadi jebakan karena karakter yang terus dipertontonkan akhirnya membuat publik bosan melihat dari karakter yang dipertontonkan itu. Karakter juga merupakan zona nyaman dari seseorang yang sulit dia akan berpindah ke zona lain karena dia sudah berada di karakter itu dan publik sudah memberikan klaim kepadanya bahwa dia harus berkarakter seperti itu agar tidak berubah. Tetapi manusia adalah makhluk yang adaptif yang bisa berubah kapan saja dan di mana saja. Jadi, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar pendapat dari Anda sendiri, barangkali ada guna dan manfaatnya bagi yang membaca. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga hari Anda bahagia. Amin. Kalau itu aku yang salah, oke, aku akan minta maaf. Tapi kalau ada yang salah, proses, Pak. Oke. Ya. Karena nggak mungkin, karena begitu 3 bulan, uang itu hangus. Nggak mungkin, logikanya gimana? Dan dia tahu itu. Tolong kamu jangan macam-macam ya ngomongnya. Ayo kita buktikan. Bawa aku ke sana. Mana KPM yang ngomong begitu? Ayo kita ke sana.